Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Syukur dimanapun pagi ini berada. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita mau cari tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Biar hikmat Tuhan memenuhi setiap kita. Apapun yang kita kerjakan, saya percaya Tuhan buat berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami. Kami mau datang menyembah Engkau, menikmati hadirat Tuhan di pagi ini. Biar kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru saat kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau rindukan Engkau. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Jemaat Tuhan, mari datang, bawa hatimu, buka hatimu, izinkan Tuhan menjamahmu bagi ini. Yes, Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih ya Tuhan, terima kasih. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari datang padamu, mari rindukan Dia. Lebih dalam lagi ku kami rindukan Engkau Yesus, Tuhan. Lebih dari segala lebih yang ada dari segala Jesus. Yang ada Lebih dalam lagi kami mengasihimu Tuhan Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi ku rindu Kau ya Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi mari dengan segenap hati kita padamu bagi ini Tuhan, bawa pujian penyembahan lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, kami mengasihimu Tuhan pagi ini. Saat Engkau merindukan Dia, Dia terlebih rindu memberkati setiap kita. Mari izinkan Roh Kudus menjamahmu pagi ini. Yes, biar hadirat-Mu Tuhan
Penuhi setiap kami dimanapun kami berada bagi hari ini. Jesus, Jesus, the Spirit, Holy Spirit. Oh. Bilang katakan, bilang kami rindu Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Yes, Jesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus. Ku mengasihimu. Mari lebih lagi. Lebih dalam lagi ku rindu. Yesus, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Yesus, ku mengasihimu. Biar pagi hari ini masing-masing pribadi, mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biar kami boleh berjumpa. Karena saya percaya saat hadirat-Nya melawat setiap kita, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, damai sejahtera dari Tuhan turun, sukacita Tuhan turun. Kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan pagi ini. Jesus, 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 Holy Spirit. Secara pribadi.
jadi dengan Engkau Tuhan, itu yang menjadi kerinduan hati kami. Yesus, kami rindu Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus, bertemu muka dengan muka. Yesus, tenggelam. Tenggelam di, mari tenggelam dalam kasih-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu, rindu Yesus, lalu diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu. Mari lebih lah, bertemu muka, bertemu muka dengan, rasakan pelukan muka kasih-Mu, rasakan kasih-Nya mengalir memenuhimu. Yes, Jesus, Jesus. Haleluya. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Diam dalam baik-Mu. Bertemu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam, diam dalam baik-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami melandasi hari kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami tidak tersesat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara-saudara, kita akan ya membaca firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan agar hidup kita ini boleh semakin hari boleh semakin menuju perkenanan Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara ya, surat 1 Petrus pasal yang keempat. Dikatakan di sini, saudara-saudara janganlah kamu heran akan ya nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengeluh. Sudah tidak kuat, Ibu, kenapa persoalan di hidup saya begini, kenapa masalah saya begini, kenapa, 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 dan kenapa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini dulu yang terus berbicara ketika
Ketika saya pertama kali terima Yesus, lalu mendapat tantangan dari keluarga. Itu rasanya nyala api, siksaan yang begitu berat ya. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi tuh yang luar biasa atas hidup saya nih. Sampai saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Hanya untuk mau mengenal Engkau saja beratnya siksaannya kayak begini. Tantangannya itu luar biasa Tuhan, kenapa Tuhan? Ya, judul perikopnya kalau kita lihat di atas, menderita sebagai Kristen. Jadi ternyata orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh memang harus menderita. Kalau enggak menderita itu ya belum Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus aja menderita, berarti kita juga harus menderita. Ya, jadi di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Gak usah heran, gak usah bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Ya, jangan kamu heran. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, memang ya penderitaan itu akan datang. Kenapa saudara? Sebenarnya menderita itu apa? Daging. Karena kita sedang berjuang mematikan kedagingan. Kita sedang berjuang mematikan keakuan kita ini yang dulu hidup dalam dosa. Sekarang kita berjuang untuk bisa hidup dalam kebenaran. Dan itu tidak gampang dan tidak mudah. Membutuhkan perjuangan yang keras. Ya, dan itu rasanya aduh tersiksa lagi. Belum lagi ketika kita dibenci, kita dianiaya. Ya, itu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Tapi firman Tuhan ingatkan, gak usah heran. Ya, jadi kalau saudara jadi Kristen, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh melakukan firman, ketika menderita, ya saya sudah tidak heran. Jadi waktu saya itu, waktu bertanya terus dulu, kenapa Tuhan saya menderita ikut Yesus? Kenapa ikut Yesus sampai begini banget? Nah, ayat ini menjawab saya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iman kita harus diuji, semakin berat persoalannya, semakin besar tantangannya, semakin besar ujiannya, maka semakin tinggi juga level imanmu. Ya, jangan mau jadi anak-anak terus yang tidak mau diuji, tidak mau diproses. Jadi anak sekolah itu ujian SD ya ujian SD. Tapi ketika orang memasuki universitas, ya, yaitu memasuki jenjang kuliah, perguruan tinggi, ya semakin tinggi ya ujiannya pun semakin berat. Jadi saudara mau pilih mana, mau jadi anak SD terus atau mau jadi masuk ke perguruan tinggi, gak apa-apa. Jalani aja hidup ini. Ayat 13 dikatakan, jangan heran tetapi apa? Sebaliknya bersukacitalah. Wow, ini luar biasa. Kita menderita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi kita dikatakan bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, Yesus datang ke dalam dunia menderita. Jadi kita yang menyatakan diri sebagai Kristen, yaitu pengikut Yesus, ya jangan hanya mau berkat-berkatnya dari Tuhan. Jangan cuma mau yang enak-enaknya saja, tapi ikutlah menderita di dalam penderitaan Kristus. Ayat ini berkata, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ya, jangan heran, jangan mengeluh, tapi bersuka cita. Supaya apa? Supaya kita juga bergembira pada waktu Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya. Percayalah saudara, ada upah bagi kita yang setia mencari dia. Ada upah bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti kebenarannya. Ada upah bagi kita yang mau membayar harga.
Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, kejar terus kebenaran. Sekalipun aku harus menderita, aku siap Tuhan. Bahkan aku bersuka cita. Di dalam penderitaan kita di dunia ini, kita belum menderita seperti Yesus yang sampai mencucurkan keringat bercampur darah. Ya, pembuluh darahnya pecah sehingga keringatnya bercampur darah. Saudara, ya mari kita ubah semua cara pandang kita yang lama. Dan kita melihat cara pandangnya Kristus, bersukacitalah karena kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Kalau Yesus datang kelak kedua kali, kita bergembira dan bersukacita. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kenapa dunia membenci kita? Kenapa iblis berusaha membuat kita ini tertekan, teraniaya? Karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada pada kita. Jadi ternyata salah satu indikasi kita bisa tahu bahwa roh Allah ada dalam diri kita itu dengan apa? Dengan kita ini menghadapi pergumulan dan penderitaan, tetapi kita bisa bersuka cita. Salah satu bukti bahwa roh Allah ada dalam hidup kita bukan hanya ketika kita diberkati. Wah, roh kudus tercurah, hidupku diberkati, mobil 1 jadi 10, rumah 1 jadi 100. Bukan, ya. Jadi dikatakan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Orang-orang yang hidup dipenuhi dengan roh Allah, roh Kristus, roh kudus, mereka akan diberi kemampuan tetap bersuka cita di dalam penderitaan. Itulah cara Tuhan bekerja, saudara. Karena itu, ya jangan pernah berhenti berjuang. Jangan menyerah di tengah jalan. Tetaplah minta anugerah Tuhan agar kita ini mampu ya keluar dari segala pergumulan-pergumulan hidup dan masuk ke dalam kemuliaan yang sudah Kristus sediakan bagi kita. Ya, jangan pernah menyerah, bersuka cita. Sekalipun kita menderita, itu artinya roh Allah ada dalam diri kita. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa untuk mengikuti Yesus ada harga yang harus kami bayar. Penderitaan, mungkin kami dinista, dihina, disakiti, namun kami percaya itu adalah sebuah ujian agar iman kami semakin naik lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Saudara katakan, mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya.
sekalipun berat, Tuhan, ada harga yang harus kami bayar. Menyangkal diri, memikul salib, melepaskan semua hak-hak di hidup kami untuk boleh berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk tidak bertanya, menghadapi ujian, nyala api sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Kuatkan kami untuk terus berjuang, Bapa, sampai kedatangan-Mu dan Engkau melihat kami layak di hadapan-Mu, Tuhan. Apapun penderitaan yang kami alami, kami tahu Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu, Tuhan. Biarlah firman Tuhan melandasi hari-hari kami. Damai, sejahtera, sukacita, perkenanan-Mu ada atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu, untuk semua berkat-berkat-Mu pagi hari ini yang kami terima. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sertai setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang terbaring. Biarlah damai sejahtera ucapan syukur ada dari mulut kami, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu janji firman-Mu bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau juga menjadi jawaban bagi setiap mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan. Kami tetap mau taruh iman kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Pimpin bangsa ini dalam anugerah-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami, saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya